Yang satu nggak pakai kacang, yang satu lengkap pun. Ini teh. Tehnya gratis. Ini mah sama. Oh, jangan. Bubur ayam. Ini itu harganya 6.000. Murah meriah. Sudah dapat ayam sama potongan apa? Lumpia mie. Bihun. Typical aku tuh kalau makan bubur ayam yo. Enggak usah diaduk. Tim tidak diaduk. Enggak diaduk. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu sambal kayaknya. Sambalnya tuh menarik banget. Beda sama sambal-sambal lain. Coba lumpianya. Ini ada seri kalau menambah kerupuk. Nah, ini istri sekarang nyobain suapan pertama bubur ayamnya. Wah, sambelnya tumpangin yang kerupuknya langsung gitu. Kita lihat kalau modelnya istri itu diaduk enggak? Aku enggak diaduk. Oh, enggak diaduk juga. Jadi kita itu kalau makan bubur ayam itu enggak diaduk ya. Enak aja. Mantap banget. Saya ulangin lagi, ini harganya 6.000. Wah, murah banget. Udah dapat ayamnya cukup banyak. Kerupuknya numpuk, dapat potongan risol isi mie ya, lumpia isi mie ya. Nah ini, dan kita dapat apa ini, free teh tawar anget. Wah, seger banget ini. Oh, wah, gimana cek, mantap ya, nggak berubah ya rasanya ya. Ini udah keberapa ini? Punya rasa. Mau nambah kerupuk itu disitu. Boleh nambah kerupuk, ambil sendiri tuh, disediakan sama Mbak Kule. Nah ini, oke, kita lihat dulu, ngeblur, oke, mantap, yuk. Udah, kita nikmati sarapan kita ya, selamat makan semuanya, selamat di hari Jumat, semoga tetap diberikan keberkahan, kesuksesan, selalu kemudahan. Kita makan. Kasih teknik pendam dipatul eh patul kuburnya bagi kerupuk ini senar.
bosku, bosku. Papan terakhir. Nah.